Assalamualaikum. Hari ini saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV sub kerusakan, yaitu standby atau kerusakan protek. Jadi TV sub ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kelebihannya, jika dia ada permasalahan di sebagian komponen di dalam mesin, dia tidak akan bisa hidup dengan sempurna, sehingga TV ini akan mengalami protek atau gagal start. Ini sekarang saya tunjukkan bagaimana cek volt yang dikeluarkan oleh TV sub. Jadi di sini langsung kita ukur. Lah ini hanya sekitar 30 volt. Seharusnya dari power supply ini tegangan sekitar 100, tapi ini hanya sekitar 30 volt saja. Nah, perhatikan. Sudah 110 volt. Dia turun lagi. Jadi seakan-akan ada permasalahan di komponen lain yang mengalami kerusakan sehingga TV ini protek. Jadi dia ada setrum, langsung dia kembali lagi. Sebetulnya voltnya ini sudah ada, tapi karena di situ disebabkan ada sebagian komponen yang rusak sehingga dia kembali lagi. Lah seperti ini saya contohkan, dari tegangan dia keluar langsung dia turun sedikit demi sedikit sehingga tinggal sekitar 8 volt. Sekarang saya balik terlebih dahulu dan saya tunjukkan di mana letak proteksi dari mesin TV sub yang saya perbaiki ini. Nah, kalau kita memperbaiki TV sub seperti ini, itu jangan langsung kita ambil proteksinya yang di dekatnya IC program. Nah, nanti saya contohkan bahwa di sini ada titik, yaitu protek. Jadi kalau dilepas itu dia akan menyala, tapi dia itu sebetulnya memaksa pada waktu hidup. Jadi nanti saya beritahu caranya supaya tidak mengakibatkan komponen lain itu rusak sehingga aman pada waktu kita memperbaiki. Nah, di sini saya cek terlebih dahulu jalur protek. Sekitar ada di dekat sini, jadi saya cari terlebih dahulu. Biasanya itu ukuran sekitar 5 volt, jadi ada protek di situ dari IC program ke flyback. Nah, sekitar di sini, saya tunjukkan nanti bahwa IC program ini punya, yaitu kelebihan pada waktu ada kerusakan sedikit dia akan protek. Lah ada di sini, lah ini tinggal dicopot saja timahnya sudah bisa hidup. Jadi sebetulnya kita jika memaksa itu bisa hidup. Sekarang saya beritahu pada teman-teman semua bahwa flyback ini punya titik protek untuk menyelamatkan TR ini supaya tidak konslet atau tidak hangus. Daripada kita mengganti TR, lebih baik kita cari proteknya di pin flyback ini. Nanti saya tunjukkan, jadi di mana letaknya. Ini kolektor, terus di sini B+ 120 volt, ground 25, ini AVC dan 180 volt. Jadi titik protek itu terletak di tegangan 180 volt. Jadi di sini nanti beritahukan pada teman-teman semua bahwa seumpama ini tegangan hanya sekitar 12 volt atau 15 volt, berarti flyback ini setengah rusak. Jadi tidak usah diragukan, langsung diganti. Sekarang saya coba, saya colokan ke listrik. Bagaimana reaksi TV ini setelah saya colokan? Perhatikan di sini tegangan yang saya ukur, lah itu hanya sekitar 8 volt atau 10 volt saja. Sekarang saya coba lagi supaya teman-teman semua tahu, jika TV ini protek dia nyalanya itu tidak terang, itu agak redup. Nah itu. Jadi kembali lagi ke merah menyala.
Nah itu keluar hanya sekitar 5 volt dari tegangan playback, padahal seharusnya di sini itu sekitar 180 volt, tapi di sini hanya keluar 5 volt. Berarti menandakan bahwa playback ini sudah rusak, jadi langsung saja, tidak usah dipikir terlalu panjang, kita langsung ganti. Nah, ini saya pegang dulu. Nah, ini terlalu panas sekali. Jadi memang panas sekali, ini disebabkan karena playback ini sudah setengah short atau setengah rusak. Jadi memang saya lihat ini kondisinya sudah lama sekali, banyak debu dan kotoran. Mungkin playback ini minta diganti. Jadi langsung saja ini nanti saya ganti dengan playback baru supaya lebih tahan, lebih kuat. Oke, sudah selesai, sudah saya cabut. Jadi ini playback memang ya, playback tipe yang lama, jadi kemungkinan besar ya masih ada. Jika tidak ada ya bisa dimodif pakai playback lain. Jadi di sini ada kabel yang masuk ke tabung, itu screen dan fokus. Jadi kita copot terlebih dahulu. Nah, sekarang saya ambil playback baru untuk pergantian. Jadi saya ganti dengan tipe yang sama. Sebab saya ya pas punya stoknya, jadi tinggal pasang saja. Jadi kalau kita pasang ya harus pas, itu ada lubangnya yang biasanya itu ada fokusnya yang kurang pas. Oke, selesai, tinggal saya beri tema. Jadi sebelum kita pasang pop yang masuk ke tabung itu kita bersihkan
biasa itu banyak kotoran yang disebabkan karena karet pada waktu kita buka, jadi harus betul-betul bersih. Terus screen dan fokus kita pasang kembali. Oke, sudah selesai. Sekarang saya colokkan ke listrik. Saya pun ya sudah penasaran, ingin tahu gambarnya apakah saya ganti playback baru bisa sempurna. Jadi tutorial saya semoga saja ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel saya supaya tetap di video saya lainnya. Sudah selesai. Jadi gambar sudah keluar dengan sempurna. Sekian, terima kasih.